itu biar pembaca female tuh nggak hanya satu arah dapat informasinya dari baca website aja. Untuk kayaknya bisa sampai 3 bulan sebelumnya kembali lagi ke masa anak-anak. Tapi kalau di anak-anak bedanya sama orang dewasa adalah rambutnya tuh bisa rontok akibat apa saja? Tipsnya sih, aku sih memang dari dulu selalu pakai ini ya. Aku suka shampoo sama hair conditioner gitu. Karena seru banget, ternyata banyak banget ibu-ibu yang masih mau tahu tentang kesehatan rambut ya. Seru banget. Perlu banget sering-sering bikin acara kayak gini karena banyak ibu-ibu di luar sana yang masih ingin tahu tentang kesehatan rambut apa. Terkait dengan kesehatan anak, kita lebih aware, lebih paham mengenai bagaimana mengelola anak dengan baik.